kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Hasna Service. Semoga para pemirsa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat-sehat, tanpa kekurangan satu apapun, rezeki melimpah, panjang umur. Oke pemirsa, perjumpaan kita kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan virtual dari Karangawen menuju Gubuk ya. Seperti apa keseruannya, tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa selesai nonton video ini untuk tekan tombol like, komentar, subscribe dan loncengnya. Gak usah panjang lebar, langsung aja yuk kita nikmati perjalanan ini bersama Hasna Service Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan selalu diberi kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, kita mulai start dari traffic light Karangawen ya. Kalau ke kanan ke arah Semarang, ke kiri ke arah Purwodadi. Nah, kita ngambil arah kiri saja. Kita jalan-jalan dari Karangawen menuju Gubuk Grobogan. Nah, seperti ini pemirsa suasana lalu lintas ya di Karangawen. Semoga video ini menghibur, menginspirasi dan bermanfaat. Ini masih dalam suasana puasa ya. Kita mengambil gambar pukul 9 lebih 1 menit dan cuaca mendung. Semoga hasil tangkapan kamera tidak begitu mengecewakan. Perjalanan ini disupport menggunakan drone deret kamera Brica GoPro 5. Ini. Tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Dan saya mengucapkan terima kasih pada para pemirsa yang sudah hadir dan nonton video dengan durasi panjang dan terima kasih juga ya yang sudah tidak skip AdSense. Karena itu semangat saya untuk berkreasi, berkarya. Support terus channel ini, dukung terus channel ini supaya lebih berkembang dengan cepat. Ini jalan raya Semarang Grobogan ya, atau Semarang Purwodadi. Penyempurnaan jalan sana sini masih dilakukan karena mengingat untuk memperlancar arus lalu lintas pada saat mudik lebaran nanti.
jalan pelan-pelan saja ya pemirsa, karena kita tidak mengejar waktu, tapi kita mengejar hasil tangkapan kamera Rika GoPro 5. Jadi kita jalan-jalan menuju gerobokan gerubuk gerobokan Jawa Tengah. Suasana lalu lintas terpantau ramai lancar. Kita mendekati kita sudah melewati perbatasan Karangawen Tegowanu. Cuaca agak mendung, tapi tidak patah semangat untuk memberikan hiburan-hiburan untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Ini jalan Gatot Subroto Tegowanu Semarang ya. Tegowanu. Jalan Gatot Subroto Tegowanu. Seperti ini pemirsa suasananya. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya untuk YouTuber pemula ya, kita sama-sama pemula, biasakan untuk membawa durasi tonton dengan durasi panjang. Jangan biasakan bahwa durasi hanya 3 menit, 5 menit ya. Nonton video dengan durasi panjang. Minimal separuh dari total video yang ditonton. Kalau misalkan videonya 15 menit, tidaknya ditonton 10 menit atau 8 menit atau 10 menit itu sudah valid view ya. Meskipun channel Hasna Service ini channel tutorial ya. Kita tutorial ya, tutorial peralatan elektronik, tutorial YouTube, juga vlog-vlog atau motor vlog. Ini jalannya kecil ya pemirsa, tapi yang lewat sini itu armada besar seperti truk-truk besar, bis-bis pariwisata atau antar kota antar provinsi.
jalan asik menuju Bubuk Grobogan ya. Di sana juga ada perusahaan atau pabrik semen Grobogan. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah mampir di channel ini. Semoga terhibur. Yang saya doakan yang masih punya utang, semoga utangnya bisa terlunasi. Yang belum punya rumah, semoga segera punya rumah. Yang belum punya pasangan, semoga segera punya pasangan. Ini channel gabut ya seperti ini. Jalannya setengah bergelombang. Meskipun suasana puasa, tetap semangat untuk memberikan hiburan-hiburan yang bermanfaat. Oke pemirsa, silahkan pantengin videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Di sini kita melewati pabrik sirup Kartika ya. Gudeg soto ayam geprek, nah ini. Sudah menunjukkan jam 9 lebih 12. Semoga kamera ini tetap dalam kondisi suhu panas yang terjaga ya, karena tidak terlindungi los kamera di Pro 5. Sudah melewati terminal Bubuk pemirsa, tak terasa sudah sampai ya. Ada tulisan yang
bikin hati kita terenyuh. Hajimu berapa sampai berani ninggalin sholat? Nah, ini bundaran gubuk ya pemirsa. Kita tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Sekali lagi terima kasih pada pemirsa yang sudah hadir, meluangkan waktunya untuk mampir di video Hasna Service Channel. Ini kita sudah melewati jembatan Kali Tuntang Gubuk. Ini jembatannya besar sekali, bisa depan ada truk besar ya. Kita tetap waspada lewat jalur ini. Jalur ini sempit, tapi yang melewati armada-armada besar. Nanti kita akan berakhir di Desa Tinanding ya. Desa Tinanding. Dura lurus Petung Jati dekat Ro, belok kanan. Ini ada pertigaan yang mau ke arah ke Kedung Jati. Kita ambil arah lurus saja. Dukuh Tinanding, kita akhiri liputan kita ini ya. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain video, tentunya dengan video-video yang lebih menarik lagi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada para pemirsa yang sudah hadir di sini dengan durasi panjang. Hasna Service, mohon pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.